Tak ada yang tahu kapan ajal menjemput. Di saat tengah bersenang-senang dan berlibur pun, kematian bisa saja datang jika memang sudah ditakdirkan seperti itu. Seperti yang dialami orang-orang berikut. Meski bermaksud bergembira saat liburan, namun tragedi yang menghampiri hingga akhirnya mereka harus meregang nyawa. Berikut, On The Spot merangkumnya dalam 7 tragedi saat berwisata. Wadud Abdul, seorang ayah yang berprofesi sebagai guru ini, tadinya berencana merayakan ulang tahun yang ke-36. Wadud awalnya berniat merayakan hari ulang tahunnya bersama istri dan kedua anaknya, Isa yang berusia 22 bulan dan Mia yang berusia 13 tahun di Middleton in Tisdale. Keluarga bahagia itu pun langsung menyiapkan pesta barbecue saat tiba di tempat wisata tersebut sekitar pukul 14:30. Mereka juga sempat mengambil foto keluarga bersama. Tak lupa, Wadud menyempatkan diri membuka kado dan mengirim pesan mengucapkan terima kasih pada rekan-rekannya yang telah mengirimkan kartu ulang tahun. Namun tak ada yang menyangka kalau beberapa menit kemudian sebuah tragedi naas terjadi. Wadud lalu tertarik untuk ikut terjun ke sebuah air terjun di County Durham. Sang istri Cheryl berkata kalau hal tersebut tampaknya aman-aman saja. Putrinya Mia pun berdiri di samping Wadud sebelum akhirnya Wadud terjun. Namun yang terjadi kemudian sungguh di luar dugaan. Wadud meninggal setelah terjun. Tadinya diduga penyebab kematiannya adalah tenggelam. Tapi ternyata penyebabnya adalah sudden immersion di suhu air yang dingin. Rupanya air dingin itulah yang membuat ototnya berhenti bekerja dengan baik dan tubuhnya langsung tak berfungsi lagi. Semua itu terjadi dengan begitu tiba-tiba. Hari yang seharusnya indah dan bahagia itu malah berakhir duka. Turis Amerika yang tewas akibat diterkam singa di Taman Safari Afrika Selatan telah diidentifikasi sebagai Catherine Chappell, editor efek khusus film. Chappell menyambangi Afrika Selatan seminggu sebelum tragedi naas yang merenggut nyawanya tersebut. Chappell terlibat dalam serial Game of Thrones dan tinggal di Vancouver, Kanada sejak 2013. Dia digambarkan keluarganya sebagai pribadi yang berlian, baik, petualang, dan bersemangat tinggi. Chappell tewas diterkam singa betina berusia 9 tahun pada Senin sore 1 Juni 2015 saat mengunjungi Lion Park yang populer di pinggiran Johannesburg. Petugas mengatakan singa betina itu tengah berbaring ketika Nona Chappell dan pemandu wisatanya lewat. Tapi tiba-tiba singa tersebut bangkit dan berjalan menuju mobil yang berhenti sekitar 1 meter dari tempat dia berbaring. Setelah Chappell mengambil gambarnya, si singa tiba-tiba menyerang melalui jendela yang terbuka lalu menggigitnya. Pemandu wisata Pierre Potgieter membantah klaim bahwa dia berjalan di sekitar kandang dengan jendela mobil yang terbuka penuh. Dia menuturkan, serangan yang menewaskan Chappell sangat mengerikan. Dia menceritakan, Chappell mencoba menangkis serangan singa betina tersebut. Dalam proses tersebut, dia menderita luka di lengannya. Ketika singa mundur, dia melihat Chappell ternyata juga mengalami luka yang sangat serius di bagian leher. Sebuah bencana terjadi di bagian selatan Guangxi, Zhuang, China. 7 orang dilaporkan tewas, sedangkan 19 lainnya mengalami luka-luka setelah tertimpa sebuah batu berukuran besar pada Maret 2015. 4 orang dikonfirmasi tewas di tempat kejadian perkara, sementara 3 lainnya tewas setelah dilarikan ke rumah sakit. Insiden itu terjadi pada pukul 9 di kota Guilin. Saat itu sekelompok turis sedang berada di tempat wisata tersebut. Sedangkan 8 warga Taiwan dilaporkan mengalami cedera dan sedang dirawat di rumah sakit setempat. Penduduk setempat mengatakan kota Guilin terkenal dengan pemandangan indah pegunungan yang dikelilingi bebatuan. Tapi tempat wisata tersebut memang rawan kecelakaan. Para pengunjung pun diminta selalu berhati-hati. Insiden mengerikan terjadi di sebuah taman hiburan di Spanyol pada 2014 lalu. Seorang remaja asal Islandia tewas
setelah terlempar dari wahana roller coaster di taman hiburan tersebut. Remaja berusia 18 tahun tersebut tengah berlibur di Spanyol bersama keluarga dan teman-temannya. Mereka mengunjungi taman bermain Terra Mitica atau yang disebut Mythical Land yang ada di kawasan wisata Benidorm, Spanyol. Naas, ketika menaiki wahana roller coaster di taman bermain tersebut, remaja ini terlempar keluar. Diduga ada gangguan mekanis pada pengaman roller coaster tersebut. Dia jatuh menghantam tanah dan akhirnya tewas ketika berada di dalam ambulans. Kepolisian setempat menuturkan sabuk pengaman pada tempat duduk korban dalam keadaan terbuka. Namun tidak diketahui pasti apa yang menyebabkan gangguan mekanis tersebut. Wahana tersebut langsung ditutup usai kejadian seiring polisi melakukan penyelidikan lebih mendalam. Otoritas setempat tidak merilis nama korban ke publik. Namun pihak pengelola Taman Hiburan Terra Mitica telah mengeluarkan pernyataan terkait insiden maut ini. Menurut mereka, wahana roller coaster tersebut telah mendapatkan sertifikasi resmi terkait keselamatan dan keamanannya, serta rutin mendapatkan pemeriksaan oleh staf. Mengangkut para turis Irak mengalami kecelakaan di Iran. Sebanyak 25 turis Irak tewas dan 16 orang lainnya luka-luka ketika bus mereka jatuh ke dalam jurang di wilayah pegunungan Iran. Salah satu teori penyebab kecelakaan tersebut adalah rem bus yang blong hingga supir bus tak bisa mengendalikan laju kendaraan. Dalam insiden maut pada 2 Juni tersebut, bus terjun sejauh 200 meter hingga tercebur ke sungai di wilayah pegunungan Alborz. Hingga saat ini, para petugas penyelamat masih mencari satu orang lagi yang diduga telah terbawa arus sungai. Para turis tersebut diketahui tengah dalam perjalanan menuju resort Laut Kaspia. Ini merupakan kecelakaan serupa kedua kalinya tahun ini di wilayah Mazandaran yang dikenal akan pemandangan alamnya yang indah. Sebelumnya pada April lalu, sebuah bus terjun ke jurang setelah mengalami masalah mesin. Sebanyak 12 orang tewas dan 28 lainnya luka-luka dalam insiden tersebut. Silvia Raihel sedang berlibur di Seville, Spanyol ketika ia berusaha untuk mengambil foto selfie dirinya di jembatan terkenal Puente de Triana. Mahasiswi kedokteran ini tergelincir ketika berada di langkah jembatan hingga akhirnya jatuh. Pergi ke Spanyol adalah impian akhirnya bisa dicapai oleh Silvia, jelas ibu Silvia yang bernama Bernadetta. Bernadetta juga menjelaskan bahwa putrinya tersebut sudah belajar bahasa Spanyol sendiri dan sangat berharap bisa bekerja di sana setelah menyelesaikan kuliahnya. Mendengar kabar bahwa putrinya meninggal benar-benar membuat Bernadetta sangat terpukul. Pihak medis mengungkapkan bahwa tadinya Silvia sempat diselamatkan setelah mengalami henti jantung. Sayangnya ia meninggal ketika sampai di Hospital of Traumatology. Perwakilan kota sangat menyayangkan kejadian naas tersebut. Ia juga mengerahkan pihak yang terkait untuk mencari cara agar area di sekitar sungai tersebut aman. Terlebih karena jembatan Triana yang dibangun pada abad ke-19 itu adalah lokasi yang populer bagi turis dan dikelilingi oleh banyak bar, restoran, dan klub. Seorang wanita pengantin baru tewas saat berbulan madu di Dubai, Uni Emirat Arab. Abby Emmett yang berasal dari Inggris itu terjatuh dari jendela kamar hotelnya. Ia pun tewas di tempat. Abby baru beberapa hari tiba di tempat liburan Dubai bersama suaminya Sean Emmett, mantan pembalap superbike. Impian Sean untuk menjalin hidup baru pun kandas. Mereka baru menikah 2 pekan sebelumnya di Cape Town, Afrika Selatan. Semasa hidupnya, Abby dikenal sebagai orang yang baik. Tak pelak, banyak orang yang merasa kehilangan. Hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut tentang kematian Abby. Apakah kematiannya merupakan kasus bunuh diri atau kecelakaan? Kepolisian Dubai masih menyelidikinya. Pemirsa, itulah 7 tragedi saat berwisata versi On The Spot.